Inilah gambaran. Okey, kau tengok. Di dunia okey, 100 kilometer 1000 kilometer dari bumi, 10000 kilometer. Kau tengoklah kat bawah ni. Tu bulan bumi dah 1 juta kilometer ni, 10 juta kilometer. 100 juta kilometer. Pak tu planet-planet dan juga matahari. 10 bilion kilometer, Pluto nampak? Satu trilion kilometer, tu bersatu je tinggal matahari. Satu tahun, 100 tahun cahaya, 1000 tahun cahaya. Kita tengok betapa jauh nampak. Itu galaksi kita nampak. Nampak 100 juta cahaya, 1 bilion cahaya. Oh, 10 bilion cahaya tu, nampak kuat tak? Okay, semua tu betul. Okay, semua tu betul. Okay, video ni sebenarnya menceritakan tentang betapa luas ataupun betapa besar je alam. Itu boleh tepat sekali, alam ciptaan Allah Subhanahu Taala. Kan? Apa perasaan antum bila tengok video tadi? Rasa kecil. Rasa kecil saya kata kan. Dan
sangat besar lah kan, sangat besar lah. Kata apa ciptaan Allah, bumi ni kita rasa macam dah besar lah kan. Tapi bila kita tengok tadi, dia zoom out. Tak boleh nak imagine macam mana kan? Kita sebagai manusia biasa ni tak boleh nak imagine macam mana. Okay? Jadinya, video ni dia ada kaitan dengan apa yang kita nak belajar hari ni, iaitu tentang mengguna Quran. Okay. Okay. Yes. Nampak tak ni? Ini dah apa? Kita dah cerita sekarang ni tentang ulumul Quran. Kau boleh tengok, antum boleh tengok dia, gambar-gambar dia. Untuk pengetahuan antum, selain daripada Al-Quran, sebelum dia turunnya Al-Quran, ada terdapat beberapa kitab ataupun beberapa lagi wahyu lain selain daripada Al-Quran, iaitu kitab, kitab apa? Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Lagi kita Injil, dan juga yang terakhir adalah kita Al-Quran. Itu cerita dia. Okay, sebelum turunnya wahyu daripada Allah SWT, daripada, cuba antum bayangkan tadi, tengok video tadi. Kalau nak cerita arasy Allah yang turunnya Al-Quran sampai ke Nabi kita, yang di, yang diteragakan oleh Jibril AS tu, sebenarnya ada satu anak lagi, maknanya atas lagi pada yang tadi, yang kita tengok tadi tu. Tadi kita tengok macam dah jauh, sangat besar kan? Sangat macam tinggi-tinggi kan? Sebenarnya langit Allah tu lagi luas. Ada langit satu lagi, ni mana ada sampai langit satu lagi, dua lagi kan? Ha, setiap lagi kan ada penjaga dia kan? Sampailah kat kerusi Allah, sampailah ke arasy. Luas lagi sebenarnya kehidupan alam. Bukan sekadar yang kita tengok tadi. Tengok tadi pun dah rasa bunyi lah besar kan? Cuma boleh imagine tak? Tak boleh imagine kan macam mana? Macam tak boleh terima akal kan? Ha, tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dah sampai lah ke sana. Kan? Menghadap Allah SWT. Jadi yang nak ceritanya, kitab-kitab seperti gambar yang tu tengok ni adalah kitab yang diturunkan dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Okay? Ada empat kitab semuanya. Tapi apa yang kita nak fokuskan pada hari ini ialah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Kita tengok situ. Okey. Al-Quran dari segi bahasa dan istilah. Okey, seorang boleh minta baca? Berdiri dan baca seorang? Okey, sila. Baik. Dari segi bahasa ya. Al-Quran dari segi bahasa. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, iaitu bentuk jamak dari kata benda, iaitu masdar dari kata kerja qira'ah, ya qira'u qur'anin, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya seorang lagi baca istilah pula. Okey, silakan. Istilah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dengan perantaraan malaikat Jibril, dan pembaca Al-Quran dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu sebenarnya asal perkataan dia adalah perkataan daripada perkataan Arab Quran, qira'a. Qira'a ya qira'u Quran. Okay? Maksud dia adalah bacaan ataupun sesuatu yang berulang-ulang. Itu Quran dia sendiri, itu Quran yang tolong ngaji setiap hari tu kan. Itu dari segi bahasa dia, perkataan Quran itu sendiri. Tapi dari segi istilah dia, Quran itu sebenarnya adalah kalam Allah. Siapa yang baca dapat dapat pahala, dikira sebagai ibadah. Dan juga Al-Quran ini diturun secara mutawatir. Diturun secara sikit-sikit. Dia beransur-ansur diturun-turun. Dia tak terus kata macam sekarang tu tengok sekarang ni. Kan? Tak kermak pun tak. Al-Quran ini diturun beransur-ansur sikit-sikit mengikut situasi. Mengikut situasi dan juga mengikut keadaan semasa ketika
ketika Nabi Muhammad SAW hidup kan sepanjang dia hidup tu. Sampainya turunnya wahyu, tu kadang ada yang nak menceritakan tentang sesuatu hukum. Kadang menceritakan tentang macam-macam lah, lagi dia punya isi kandungan dia. Itu masuk Quran. So lepas ni bila antum dengar Quran, antum dah nampak dah apa dia dari segi bahasa dan juga apa dia dari segi istilah dia. Okay, ingat dia punya penerangan tu. Okey, seterusnya fungsi Al-Quran. Cantik kan? Okey. Okey, fungsi Al-Quran. Ada empat fungsi utama yang yang di-highlightkanlah kat sini kali tu kan, banyaklah fungsi dia. Okey, yang pertama, fungsi pertama adalah al-huda. Okey. Mesti bayang seseorang kan? Tak payah. Sebagai petunjuk. Yang pertama adalah Al-Quran itu fungsi dia adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Itu dia fungsi dia. Petunjuk. Maksud dia macam mana petunjuk tu? Siapa boleh jelaskan? Siapa boleh share? Maksud dia petunjuk tu macam mana? Seorang nak cuba? Fik sila, terbaik. Petunjuk tu nyana macam hukum hakam. Okey, lagi? Itu je. Okey, bagus. Okey, sampai tu lagi. Apa yang dimaksudkan dengan petunjuk? Okey, silakan Islam. Okay, petunjuk ni dia macam kalau kita salah ambil jalan dia, kita macam rasa kita dalam keadaan yang tak elok lah. Kalau kita baca Quran ni, mungkin kita dapat kembali jalan yang elok dia. Okey, bagus. Tepuk tangan sikit. Bagus. Petunjuk. Secara mudahnya kalau nak tunjuk, contoh petunjuk ni adalah satu orang panggil guide ataupun guideline. Orang panggil apa? Satu aturan. Petunjuk arah macam tu. Kalau contohlah kalau kita nak pergi sesuatu tempat, let's say lah kita pakai nak pergi ke KL. Tapi kita tak bisa pergi. Kita guna Waze kan? Waze dia tak tunjuk apa pun. Agak-agak sampai lah. Tak sampai. So nak cerita ni kat sini, petunjuk ni dia satu, kata apa, satu guideline ataupun satu arah, satu benda yang boleh kita pandukan benda tu, kita boleh follow dia tu. So aku ini adalah petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Okay, orang-orang beriman ataupun orang-orang yang nak kenal lagi Islam tu macam mana. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, Al-Furqan ataupun pemisah. Tolong baca seorang. Al-Furqan, pemisah. Sebagai pemisah adalah dapat memisahkan antara yang hak, dan yang betul, atau yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Okey, terima kasih, bagus. Duduk. Okey, Al-Quran ini juga dia sebagai pemisah. Dia nak menunjukkan sama ada satu benda tu dia betul atau salah. Benda ni salah ni, macam tu. Okey, benda ni betul. So aku ayat tu, itu dia punya fungsi dia. Satu contohlah, satu perbuatan yang kita buat, kita bukan kita lah, maksudnya orang seseorang tu dia minum arak. Okey, dia minum arak. Jadi dalam Al-Quran ada ceritakan tentang hukum minum arak. Contoh dia, kena elakkan minum arak sebab dia haram, contoh. Okey, Al-Quran itu menceritakan tentang benda-benda macam tu lah. Benda yang betul dan juga benda yang salah. Tak boleh tak boleh makan apa ni, makan tu lah kan, haiwan yang diharamkan makan tu, contoh babi, anjing kan, bangkai. Dan juga contoh dia lagi macam minum arak tadi, tak boleh tinggalkan solat, kena tunaikan zakat, macam tu lah. Okay, dia punya ataupun menceritakan tentang perkara tersebut lah. Yang ketiga adalah Ash-Shifa, iaitu ubat, menjadi ubat penyakit mental, di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari pelbagai penyakit hati atau mental. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini adalah petunjuk kan? Macam ini yang kita tahu, Al-Quran ini adalah petunjuk. Siapa yang mengamalkan Al-Quran ini, ada satu pengintas, satu testimoni lah. Ataupun benda ni memang menjadi satu, orang bagi satu contoh. Ada adalah pakcik yang jenis dia mengamalkan Al-Quran, dia baca Al-Quran setiap hari.
dia ada beza dengan orang yang tak baca Al-Quran. Beza dia macam mana? Beza dia, kalau orang ni dia amalkan baca Al-Quran setiap hari, waktu tua esok dia tak nyanyuk. Ada, ada bukti dia. Memang ada bukti. Orang tu selalu nyanyuk ke? Sebab apa? Sebab? Sebab nak tuju. Sebab mental dia lah. Ha, sebab dia punya mental dia, dia punya kesihatan mental dia dah dah rosak. Tapi bila mengamalkan Al-Quran ataupun kita baca Al-Quran, benda tu dapat kita hindar daripada stres, tertekan, dari apa lagi, serabut, macam-macam lah. Dia menjadi ubat. Kalau orang ada sakit-sakit pun, kita amalkan dengan baca Al-Quran kan, syifa, syifa kan, darul syifa lah sekarang, macam-macam kan. Ha, kalau kita sakit kena amalkan ayat Al-Quran macam ni, macam ni. Ha, Al-Quran tu sendiri memang boleh menjadi ubat untuk kita. Bukan sakit-sakit penyakit mental, penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh badan kita secara fizikal pun boleh diubati juga dengan mengamalkan ayat Al-Quran, dengan izin Allah lah. Ha, ayat Al-Quran tu, okay, sebab ayat Al-Quran tu sendiri memanglah kalam Allah. Yang ketiga, kalau baca surah pernyataan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa yang berjalan di jalan Allah. Okey, terima kasih sudah duduk. Okey. Fungsi yang seterusnya aku ada juga ialah al-mauizah ataupun nasihat. Ada orang tu buat tak baik, buat benda tak bagus macam yang discuss kita tadi tu kan. Ha, kan? Jadi aku ini menjadi nasihat kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam kehidupan kita ni ada bertakwa, ada kalam nasihat yang kita boleh pandukan. Bila kita baca ayat Al-Quran, kita baca tafsir-tafsir Al-Quran, kita, dia menjadi nasihat kepada diri kita. Ha, menjadikan hati kita lebih, kata lebih terarah kan, lebih boleh menjadikan lembut hati dengan membaca Al-Quran. Itulah antara fungsi Al-Quran sebenarnya banyak lagi, tapi ini yang ustaz highlightkan lah untuk antum mudah faham. Boleh? Boleh. Yeah. Okey, seterusnya okey. Okay. Ini adalah nama lain bagi Al-Quran. Nama lain bagi Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Kitab. Selain daripada Al-Quran, ada juga nama dia Al-Kitab. Al-Kitab dari segi bahasa maksud himpunan. Oleh itu dinamakan Al-Kitab kerana dihimpunkan dalamnya pelbagai ilmu, kisah dan juga pengkhabaran. Yang kedua, macam seorang Al-Mushaf dari Wahbah Zuhaili di dalam tafsirnya menyatakan Al-Mushaf berasal daripada perkataan Ashab yang bermaksud mengumpulkan Al-Suhuf iaitu lembaran. Al-Sahifah bermaksud lembaran kulit atau kertas yang ditulis di atasnya. Itu nama dan juga dia punya orang kata apa, kaitan nama tu dengan mushaf tersebut, dengan Al-Quran tersebut. Sebab tu lah bagikan dipanggil nama mushaf kan, mushaf Al-Quran tu. Okay. Seterusnya, next, kita baca surah. Okay, silakan. Okay, nama selain bagi Al-Quran iaitu An-Nur, disebabkan menyingkap perkara kebenaran dan menerangkan perkara yang tidak jelas tentang halal dan haram, serta memberi penjelasan yang tidak dapat dicapai oleh akal fikiran. Okay, terima kasih. Ini adalah An-Nur. Selain daripada Al-Quran, nama lainnya ialah An-Nur. Okay, An-Nur. Sebab apa An-Nur? Sebabnya dia menyingkap perkara kebenaran dan menerangkan perkara yang tidak jelas tentang, okay, tentang apa tu? Halal dan haram, serta memberi penjelasan yang tidak dapat dicapai oleh akal fikiran. So, nama-nama Al-Quran ni sebenarnya dia sangat kait dengan apa yang terkandung dalam isi Al-Quran tersebut. Okay, seterusnya yang keempat. Okay, silakan. Al-Furqan. Okay, Al-Furqan. Imam Al-Suyuti menyatakan dinamakan Al-Furqan disebabkan Al-Quran membezakan di antara perkara yang benar dan yang baik. Okay, macam yang Abu Si yang cerita tadi kan. So, nama dia juga Al-Furqan. Furqan ni adalah membezakan antara perkara yang baik dan juga yang yang tak baik, ataupun yang benar dan juga yang
itulah nama-nama antara nama-nama Al-Quran yang lain selain pada Al-Quran, itulah namanya. Tapi sebenarnya cerita dengan you, ah itu nama dia. Banyak lagi nama Al-Quran sebenarnya. Al-Qur'an Ar-Rahman Al-Nur Ar-Rum Al-Shifa Al-Haq Al-Bayan Al-Mawizah Al-Zif dan juga Al-Bushra. Banyak, banyaklah pendapat-pendapat lagi yang mengatakan inilah nama-nama lain bagi Al-Qur'an. Al-Bushra, Bushra. Ya, jelas kan? Jelas kan? Okey. Baik, seterusnya tamatlah sesi penerangan tentang ilmu pengetahuan, ilmu ulum Al-Quran ataupun tentang asas berkaitan dengan ulum Al-Quran iaitu Al-Quran. Okey, berkaitan dengan Al-Quran lah, pengertian Al-Quran itu sendiri. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada kan? Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, so kat sini ada beberapa keping kad. Okay, ada beberapa keping kad. Cari betulkan empat kumpulan. Empat kumpulan. Sebabkan kita ada 10 orang saja, so buat 3-3-2-2 lah. 3-3-2-2. Ha. 3-3-2-2. Tak dapat lah. Okey. Boleh cari, boleh lantik ketua. Ketua dari kumpulan antum. Seorang, hantar wakil 4 orang ke depan ni. Pusingkan pen ni. Dia tunjuk kat orang mana. Itulah dia punya angka giliran. Open tangan nanti. Dan dia akan takkan dapat dudukan. Dia pilih mana kain yang dapat. Ya. Dia tengok depan ni. Okey. Boleh pilih. Dia dah sebelah gini dulu. Nak kain mana. Okey. Boleh duduk depan. Okey. Boleh pilih. Okey, silap boleh pilih. Yalah, dia pandu. Okey, ni sudah selesai. Okey, semua dah dapat dah kan masing-masing betul? Semua dah dapat kan masing-masing betul? Okey. Tugas antum adalah untuk membaca. Dan juga sambil-sambil antum baca tu, antum boleh mungkin nak tunjuk contoh ke rumda ke, antum boleh bincang sesama antum punya kumpulan. Okay. And then bahagikan. Sebab saya lagi dah ada, tadi kan dah ada turn masing-masing kan. So saya lagi setiap kumpulan kena bentangkan. Bentangkan apa yang ada terkandung dekat dalam kad tu. Bentang lah. Ceritalah pasal berkaitan dengan kad info tu, kad pembelajaran tu. Bukan baca tau, bukan baca saja, terangkan, bagi contoh lagi. Okey, boleh berbincang sekarang. Bagi masa di kurang dalam 6-7 minit. Nanti bagi-bagikan eh. Nak terangkan, buat senang seni ke, separuh-separuh ke, ikutlah. Baik lagi si ada contoh semua kan. Contoh bagi setiap penerangan tu, itu lagi terbaik lah.
boleh macam ah, boleh macam ah buat. Boleh praktis ah, boleh praktis siap sebelum datang ke kanan. Praktis siap. Allah. Praktis siap. Siapa nak mulakan dulu boleh? Silakan. Apulan. Semua satu bulan tu mesti semua macam minta semua dapat part masing-masing kan. Tak ada seorang je. Okey. Silakan tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami akan cakapkan tentang kitab Al-Quran. Pertama sekali, dalam Al-Quran ni ada satu yang penting, iaitu akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang harus dimiliki oleh setiap orang di dunia. Pokok ajaran akidah adalah bahawa Allah Maha Esa. Dalam Al-Quran ni, dia mengajarkan kita untuk lebih kenal diri kita, lebih kenal kepada Allah SWT. Jadi lebih banyak kita belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran, lebih banyak kita kenal Allah SWT. Betul. Ya. Nombor dua, yang dalam Al-Quran ni juga mengajarkan kita ibadah dan muamalah. Ibadah adalah bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Quran ini juga ada ibadah-ibadah yang wajib kita lakukan supaya kita menjadi umat yang taat. Itu sahaja daripada saya. Al-Quran ini juga, Al-Quran ini mengajarkan tentang akhlak. Akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pemikiran terlebih dahulu. Akhlak ini, Al-Quran ini mengajar kita akhlak macam berbuat baik pada orang tua, berakhlak kepada orang-orang. Al-Quran mengajar kita. Seterusnya, hukum. Hukum adalah salah satu isi pokok ajaran Al-Quran yang berisi kaedah-kaedah yang ketentuan-ketentuan dasar serta menyeluruh bagi umat Islam. Al-Quran juga mengajarkan kita tentang hukum seperti hukum haram, hukum harus, pahala. Allah dah bagi siap-siap hukum ada dalam Al-Quran. Kebaikan dan keburukan. Ambil perhatian, ambil perhatian. Untuk perempuan depan boleh soal. Kalau dia tengok dia, yang rakan-rakan dengar tu dia dapat tak? Seterusnya, dari
yakni sejarah. Tarikh adalah peristiwa atau kejadian-kejadian yang telah dilalui oleh umat manusia. Contohnya, pada zaman Nabi Muhammad menceritakan macam-macam lah. Ataupun zaman Nabi Yusuf cerita tentang macam adik Yusuf dibuang ke dalam telaga. Yusuf. Yang kedua, dorongan untuk berfikir. Di dalam Al-Quran, banyak ayat yang mengulas suatu bahasa yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan manfaat dan juga membuka kendalanya, terutama mengenai alam semesta. Okay. Tak ada huraian. Ini ayat. Ada soalan apa-apa pada kumpulan ataupun kumpulan tu nak tanya kepada rakan balik, nak tengok dia orang boleh, dia orang dengar apa, faham ke tak, pun nak test kawan-kawan. Kalau dia orang tak dapat, you terangkan balik kalau dia orang faham. Secara ringkas, ada soalan? Tak ada. Ok, bagus. Tepuk tangan sikit. Ini kumpulan apa? Bagi tak lah. Saya daripada kumpulan ni, saya nampak lah kawan-kawan semua. So, kita lah tentang kita apa nak cerita. Starting dia tu, starting dulu. Biasa kan? Biasa pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanyakan pasal kitab Taurat. Taurat adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa AS dengan berbahasa Ibrani yang berisi syariat, iaitu hukum dan kepercayaan, dan turun kira-kira abad 12 sebelum Masihi. Nama lain kitab Taurat adalah Perjanjian Lama. Isi kitab Taurat adalah 10 perintah, iaitu hormati dan cintai Allah satu saja. Maknanya dia suruh macam sama macam kitab Quran, itu mencintai Allah. Jangan menduakan Allah. Yang kedua, sebutlah nama Allah dengan hormat. Betul macam kita berfikir berlagu semua kan. So yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Ini hari ketujuh atau hari Sabtu. Kita Taurat ni suruh dia, suruh kita Suruh umat masa tu sambut hari Tuhan, sama ada hari Ahad ataupun hari Sabtu. Seterusnya ialah isi dompet, ialah hormati ibu bapa. Dan dalam kitab Quran juga ada menerangkan macam kita tak boleh dalam kitab apa yang kata kita cakap pun tak boleh. Tentu jugalah kitab tu orang nak sampaikan. Dan itu dia jangan membunuh. Membunuh ni dengan kita suka hati nak bunuh orang tu tanpa sebab ataupun dendam. Yang keenam, jangan membuat cabul ni macam nampak buat tak elok kat member ke. Mana kita Taurat ni dia suruh kita jangan mencuri ya. Yang nak lapan jangan berdusta. Kita Taurat ni dia suruh kita jangan berdustakan Tuhan kita yang kita menyembah menyembah ni kan.
benda yang bukan yang mencipta kita. Sembah bahagia tu, bukan bahagia. Bulan ni. Seterusnya, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak adil. Contohnya, mencuri, mendapat membat, pet member dah buka tapi tak izin ke? Rumah ada tu. Suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam dengan bahasa Kibti yang berisi nyanyian yang ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan turun kira-kira abad 10 sebelum Masihi. Kitab Zabur juga tidak mengandungi syariat kerana diperintahkan untuk meneruskan syariat yang telah dibawa Nabi Musa alaihi salam. Nama lain kitab dan nama lain kitab Zabur adalah Mazmur. Isi kandungan kitab Zabur. Kitab Zabur terdiri atas 5 nyanyian, iaitu pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, ratapan-ratapan jemaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Okey, seterusnya yang terakhir. Terangkan sikit ya, dengan macam saja ya. Tentang bentuk penerangan yang saya baca. Kami akan bentangkan tentang kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa AS dengan berbahasa Suryani. Kitab Injil juga diturun pada permulaan abad pertama Masihi. Dan selain itu, nama lain bagi kitab Injil adalah Perjanjian Baru. Kitab Injil ni terdapat isi kandungan. Contohnya cerita untuk kembali mengisahkan Allah SWT. Macam tidak mensyirikkan Allah lah. Kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Ketiga, menghapuskan beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Allah maaf. Okay, terima kasih dari dulu. Okay, tepuk tangan sikit pada semua. Jadi secara ringkas ni aku dah nampak sikit eh. Dah nampak sikit dia punya beza antara kitab Samawi ni. Okay. Jadi untuk kitab-kitab Samawi ni ataupun untuk rekasan ataupun untuk sebagai penutup je, kesimpulannya Ustaz nak minta macam biasa dua orang untuk share apa yang antum belajar pada pada hari ni. Share apa yang antum dapat daripada pengajaran kita. Okay, silakan Zahir. Apa yang saya dapat lepas belajar pasal Al-Quran ni, pasal kitab-kitab Al-Quran, ialah saya dapat
tahu faedah-faedah bila baca Al-Quran macam saya ada empat kali punya ubat dulu. Dapat tahu nama lain bagi Al-Quran. Okey, terima kasih, tepuk tangan sikit kepada kawan kita. Okey, seorang lagi kita terakhir. Okey, silakan. Aku yang kita dapat belajar ini semua yang kita belajar empat kitab tadi semua ada dalam Al-Quran. Okey, dari segi bacaan, berlagu, maksud, syariat semua ada dalam Al-Quran sekarang. Okey, bagus. Jadi itulah betul katanya kawan-kawan tu tadi. Al-Quran ni dia ada dia punya fungsi-fungsi yang tersendiri kan. So, antum tahulah fungsi Al-Quran ni untuk apa. Dan juga kitab-kitab sebelum turunnya Al-Quran, dia ada dia punya fungsi-fungsi yang tersendiri. Dan juga dia ada syariat-syariat yang tersendiri. Dia tak samalah dengan syariat kita sekarang ni. Dia berbeza sikit tapi dia tetap Islam lah. Dia turun mengikut keadaan pada ketika itu. Pada ketika itu dia ada zaman-zaman dia sebelum Nabi Muhammad SAW. Dia ada zaman-zaman dia turun kepada Nabi-Nabi yang tertentu untuk umat masa itu. Masa sekarang ni dah tak valid lah hukum hakam yang ada dalam Taurat dan Injil sebab tentunya Al-Quran. Jadi petunjuk untuk segala umat Islam pada akhir zaman ni adalah Al-Quran. Jelas eh? Jelas. Alhamdulillah. Jadi setakat itu saja untuk hari ini. Okay, semoga kita dapat amalkan apa yang kita belajar tu boleh saya maksimalkan insya-Allah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.